Soulbreakers. Sans, main gini ki Sans sampe dulu film. Bro, ya bro, aku sih ngomong bro. Bir, bir, ber, ber, bir ya ber. Gak kaya woi, 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 gawat deh, gua blink. Senjata ku di. Bro, wangi bro, ini bro. Bro, yo pecah nyerang ya. Tangan kosong sih goblok. Lo nah tangan kosong lu, makanya aku ngetok no panah, gak iso-iso ket mau. Nah tangan kosong ya, bayangkan. Bokongnya tak kebaki, bokongnya tak kebaki. Gua kira ngene coba aku ya. Gua kira wedi aku. Face it with the fear. Ah. Saatnya kita main game yang berat gitu ya. Yang kemarin nge-lag mantap sekali ya Mas Pak buat streaming gitu, dan ternyata permasalahannya sudah clear. Dan ya masuk mari ganti upgrade VGA maling ngelek ngono yang sang durunge nggih VGA welek ae mekan ngono malah ganti VGA malah bosok ya gak mungkin ya. Oke jadi langsung saya selamat datang semuanya di Asinan dan Jerut bersama Babang AEPOR yang lama tidak dilanjutkan ya, waktu itu ya dilanjutin cuma tester ya di apa streamingku, buat kalian yang gak nonton streamingku gitu ya, ya itulah pokoknya, dan sekarang mau tak lanjutin, tak record ya, soalnya wakil sing request kok, bang kayak apa tuh VGA larang-larang bang, gak main game apa jenengnya game high-end gitu gitu yuk siki guys ya, yuk langsung saja kita load game. Jadi terakhir dulu aku lupa gak ngerti ceritanya, wes podo-podo ya podo, mau kira ngerti aku jeneng, enggak pak ya, wes jadi nyoba aja langsung kita terjun langsung main ya. Iki nanti ngelute pak iki yang ngelupa apa bisa gak main ini paling bingung yo mei iki is Anglia. Ah yes ngunik lo is Anglia ini videoku pasti ada trailernya Odin versus apa manusia api kita apa ngunik biasanya sih gak ngerti itu ya. Nah iki dengan mbak mbak iki babang iki ngelag eh cok ngelag bro ganti VGA kayak apa iki ganti VGA malah ngelag lo ngunik no dewe mau saat jam dewe kasih aku ya. Dan iki settingannya udah ultra high ya, ultra high terus ada sing tak dono luru nggak salah tadi high, eh very high. Ya nek ultra kabeh koyo gak kuat di OBS sih. Sebenarnya kuat-kuat aja nih game main, cuma nih record iku. Nah, iku masalah. Nah, rek suwi rek loading rek. Wis gawe VGA api-api ngono ya sih lemit-lemit ta iki opo rame yang ini. Oh, kayak hard disk pasti. Yo iki hard disk. Soalnya aku sih gak HDD pak ya. Nah, tapi gak apa-apa lah. Sing penting makan, Pak. Wis. Gak usah protes-protes guys ya, gak usah ngilok-ngilok no kentang-kentang ke dwingin. Listen, you got at least 3/4 of your life to go. Bruh. Nah ini ya. Trailer sih dwingin gak tau itu gini. Wuh, kok gini gitu, kok gini gitu. Oh, buka tambah sangat rasa ini sih nantri tiga asli ini ya. Gitu. Dengan senjatanya dan musuhnya pak. Gak pahaman, pak gak pahaman. Oke ini dia, si Babang AEPOR. Dan ya selamat datang dan kita lanjut di part yang ke 9. Tali aku ya, kula pokoknya aku mau muncul sih. Aku ngomong 9. Muncul ya. Wes. Nah, jadi ke misinya langsung saja kita mengikuti dengan objektif yang ada di sana gitu ya kan. The Ritual of the Bosoko. Apa itu maksudnya? Pengen golei kembang. Guduk tanaman yang ada di dekat-dekat kuburan di daerah. Great. Ngomong apa kon, Mong? Wes gak ngerti lah. Yang ada di dekat-dekat kuburan di kota di bagian daerah iki East Anglia. Ya iki ya sih bener iki. Nah, nek ngene iki kita tinggal cari kuburan. Biasanya kuburan iku ono ndek panggon. Nah, kok ngene-ngene iki ya. Terus ya yes, pokoknya panggon-panggon kastil-kastil ngono benteng-benteng. Nah, iso pas travel lain. Nah, tidak pakai lemis-lemis sih. Nah, jadi golek benteng-benteng, biasanya ada kuburan, biasanya iso nemu. Semua iso sombil ya. Biar aku tak pikir apa ya. Main game ini ku terlalu apa ya wake sing harus kita lakukan ngono. Jadi koyo rasane ku apa ya grinding gak main misi gak ngurus lah saiki. Apapun itu misinya ngerti gak ngerti jalani saja ya wis mbok delone guys ya. Aku dhewe gak ngerti ceritane lapo ya ayo mangkrik koyo manuk ah iki gak lem terjun. Iki cara terjun guys. ALT W. Nah, sampe salah terjun Pak. Nah, kayak gini kan gak apa-apa gak rembok bokongnya. Nah, garing golek kuburan nih saiki. Oh, iki kok iki. Iki kubur. Oh, iya iki taman apa tapi ono plus-plus sih ben kuburan ya. Oh iya, betul. Red shade has a distinct stench. Heeh. Like this. Oh, must be near. Oh, Mas Binir pasti ada di sekitar sini. Kita mesti cari guys dari ujung ke ujung ya. Nah, dari kayak ini bener kan?
Woi, kuburan-kuburan biasanya ada kota-kota pastinya. Deko. Oh, ini dia. That is enough, Nightshade. Okay, cukup ya. Foul smelling herb. I should meet Bjorn. Bjorn ini siapa ya? Bjorn ini anaknya Rahul. Siapa sih Rahul sampean? Iku lah sing dek mimiku. Siapa ya anaknya sing filmnya tak delok iku lo. Siapa sih jenenge? Ah, gak nemu ah. Si browsing ya, sing dek film Viking iku. Nah, gak enak pak, nek gak ketemu jenenge iku ganjel rasane. Pokoknya gak ngurus ya, siki kudu ketemu titik Latnar. Huh? Latnar. Gak mensana ya, latar teras oma ya. Ragnar Lodbrok ya. Nah, Latnar lu mah apa Ragnar ya, Ragnar Lodbrok. Nek salah Bjorn niku anake Ibu Sene iku berdasarkan film bu niki sing Bjorn sing dimaksud sopo? Fan and apa ki Reach the Gallow Tree. Where is the Gallow Tree? Oke, langsung saja let's go let's push. Panggilkan si kuda Phobos. Coba jenengnya. Malah scanningnya bicara nih. Tuh, malah nyeluk manuk. Lagi, namun, siapa lagi jenengnya? Oh, kurang ngerti jenengnya, kurang ngerti jenengnya, ini siapa ya? Guys, sing eleng jenengnya siapa please tolong komen deh, disorap biar aku sing kayak jeneng kok ya guys ya. Aduh, salah. Nanti bu, ya kono, langsung. Terapas mas tau, ini jarangnya sih well, ini sih gampang pegel, ini gak salah ini. Opre, kok bersinar-sinar ini? Saya hop, mudune piye, apa caraan mudune? Wah, tombolnya berubah-berubah. C, X, panggil iki, naik iki, carani iki. Wah, cukup biasa gue ini. Cukup biasa di kolek. Lali, tapi saya gak main, semuanya malum ya. Jadi kayak nu bingung nu gue. Yo, di pemane ngunuh gue ya kan. Biar view-nya gak mendukung bu, nih saya di. Semoga saja ya. Channelku algoritmanya keangkat gara-gara GTA mode zombie ya. Tapi ini pasti pakai sing komen. Bang, kapan GTA mode zombie mana ini? Tenang ya guys ya, pokoknya kita usahakan seminggu dua kali sampai game-game liat nih itu ben laku itu guys ya, kok GTA Zombie tak wangil record ya pak ya, aku ngumpul itu ya gak gampang, gak usah disubuhi kabel lah, pegel aku weh. Langsung kita menuju ke tujuan kita di pohon apa itu dari ini Gallow Tree, pohon Gallow. Oh ini Gallow nih, oh iki ya kayak iki sih iya iki feelingku. Yes, promised. Oke, yang dijanjikan si Bjorn. Aduh mudunya apa sih, nah mesti salah pencet aja aku ini. Yo guys, pohonnya galau guys, seperti saya yang hidupnya tidak menemukan ya begitulah jadi galau. Ini Bjorn, apakah ini Bjorn? Stuwe Bjorn. Nightshade. Lagi bocor nih guys, bocor nih ujung ngomong Dewi. It has the power we need for the coming ritual. Gue sih zaman dulu gue sih percaya ritual-ritual yang ini gancin sih. Kepercayaan nih Viking, dewa-dewa Viking ini. The skalds say Odin hung himself in a tree much like this. Okay, yo. He lived though. Oh, jangan pohon ini sakral sih anjir. Yggdrasil. World tree. Yggdrasil. Odin's gallows. Please, the place life. Where life and death. Life and death. Sampai ini ya. Ini siapa diumbi? Jangan diumbi. Ride with me, Raven. Oh, gue sih anjir herbal sih. Raven manuku nih sih. Gurung ngombe wis puyeng ya. Ya. Ye gila nih ye. Tidak steril. Misalnya pokoknya yang ini lah. Yang diombe dan diombe kesuwen nih. Ngombe obat itu sing dang deng cek ngono ku lho. Gelo e gak diombe ngombe. Ora ngomong ya. It may open your eyes to the spirit. Oke. Ini bahasa apa sih aku gak ngerti sih. Apapun yang terjadi. Hadapilah tanpa rasa takut. Ya. Mbok apa sing dia ada pikiran ngerti apa aja. Paling mari ngombe ku mabuk terus mlebu ke alam bawah sadar dan sebagainya ketemu dengan para dewa-dewa dan monster biasanya ngono sih, gak ngerti sing itu sih. Gila. Mari ngombe pasti berhalusinasi dan biasanya apa ya, ngono-ngono iku metu hal-hal sing spiritual. How are you cold? You bear. Yes, iki paling kata-kata pemujaan ngono. Kata-kata pemujaan. La 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 la, bukan teman-teman. La 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 la, let's go. Let's go. Pasti lagi ngelawan-ngelawan sesuatu hal yang tidak masuk akal lagi. Ini biasa ini. Tidak ribet. Ayo, kudu ya ternyata.
Kon milih kata-kata ini. Fight for glory, we shield biters. Oh, breakers. Born in Sans, main gini ki Sans sampai dulu film. Bro, saya bro, aku ngombe bro. Bir. Gak ngerti, woy. Woy, woy, gawat deh, goblin. Senjataku di. Beruang ya, bro, ini bro. Bro. Yo, pecah nyerang ya. Tangan kosong sih, goblok. Lo, nah, tangan kosong lu. Gak makanya aku ngetok no panah, gak iso iso, ket mau. Nah, tangan kosong ya, bayangkan. Bokongnya tak kebaki, bokongnya tak kebaki. Gua kira ngene coba aku, eh. Gua kira wedi aku. Face it with the fear. Ah. Kok Bjorn? Kok Bjorn, guys? Bjorn jadi beruang, really? Eh, nyantol! Untung gak kena. Untung gak kena. Oh, aku ngerti, guys. Gua tak ceritain, gua tak ceritain apa, mbak. Tak ceritain ini. Aku ngerti kenapa Bjorn jadi beruang. Aku ngerti. Asalnya, ini kalian... Alah, mati aku. Ya, kalau kalian pernah lihat Viking ya dulu ya. Dulu filmnya pokoknya ada lah di situ. Jadi Bjorn itu waktu dulu itu... Di itu bapaknya sampai dia menganukan diri. Wow. Mengasingkan diri pergi ke... hutan ke badai salju dan dia bertahan hidup di sana. Guys, susah sekali bercerita sambil bertarung. Nah, pokoknya dia mengasingkan diri dan akhirnya pas dia butuh makanan dan lapar, pokoknya aku sok ngehil deh. Oke, jarang perlu mane, Bjorn. Kok gak sok gepo sih wongku jadi nge-lag ngono. Bro, gak sok gerak, bro, sumpah. Eh, gak sok gerak. Wong golok-golok iki for. Betul nah guys, lo nelapung ini dia aku. Apa sih? Nah, susah sekali. Kamu tutun dia ceritanya aku mau. Kau ni gua sekarang titik daramu. Gak usah mokong-mokong. Gak usah mokong-mokong. Eh, dah gua jahat sih. Kena air. Eh, mau cerita aku tutun dia. Ya, waktu itu dia lapar gitu ya kan. Dan satu-satunya makanan yang dia anu tangkap pusa atau apa gak ngerti serigala. Pokoknya dia itu dapat makanan habis ngetrap gitu. Tapi sayangnya direbut sama beruang. Wah, menang aku. Menang. Nah, terus dia itu bertarung sama beruang mau gak mau. Ceng, wongku lemes-lemes dewe, ceng. Anjir dikongon kalah sih gue. Cuma tak berjuang, no, ben aku menang kok. Rasanya uangel. Iya, mending gue, ceng. Ya, pokoknya begitu ya. Sorry, guys, patuh. Nah, dan akhirnya Bjorn itu koyok mangkel ambil beruangnya. Mau gak mau, jadi koyok Bjorn itu mau berlatih, you know. Berlatih. Sing kok mana lanjut, cek, gitu. I've been close to death many times. But this was different. Ini berbeda. Berbeda kenapa? Kok nasi ini menang mau ceng ya. Makanya ini ceritanya juga ngomong kalah. Aku mau kalahan ceng ya. Soalnya aku nge-heal mau guys. Soalnya guys ya. Nah tadi saya lanjut ceritanya Bjornnya. Nek pingin cepet skipen Dewi. Dan akhirnya Bjorn berlatih. Siap-siap. Gak senjata, armor, seset. Golek beruangi. Sambil dia kan lapar wis gak makan berhari-hari ngono suwanon di tengah badai salju. Nah akhirnya ketemu beruangnya langsung digeluti, Pak. Iya deh, dis ngono. Mulai aku ceritanya gak salah sampai dia ku kena cakar. Pokoknya manusia biasa yang melawan beruang gawe dhewe ngono, guys. Gak masuk akal. Tapi menang, guys, gue iki. Mengane dia ku koyo apa ya salut ngono beruang dan ngono-ngono pula. Dia belajar dari beruang. Oh! Iku mengancam beruang temenan nih. Wis gak ngerti lah. Feels like a Jotun kicked my head in. Yolah. Glorious, is it not? Tendangan ku mau ngasih ini. Mas kon mampu tak jejek. Does not agree with my belly. Kak Wen aku teng maring mangan mu. Can you feel the power of the bear's blood coursing? Yo, nek gak salah bener berarti Bjorn niki anake yes. Ragnar. But you, mungkin. You were a bear. And the bear power. Nah, iki diceritani. Diceritani. I'm ready. Where to? Kemana? Ayo cepat. Aku wis mari ku mau menganukan ritual. Oke. Kita harus membunuh merchant sapa iku semua tadi pokoke wis mbok melok yae. Gak ngerti kenapa aku gak pati. Itu dipin. Show me what you can do, berserker. Oke, let's go. Ini melawan para mercenary koyo bersama Bjorn. Eh Bjorn. Oh, by the way, apa ya? Aku salut sama Bjorn aku nih di film ini. Kan apa ya pendiriannya dulu guys. Pendiriannya prinsip hidup beda daripada Ragnar sing mencela-mencela kadang. Cuma apa ya aku seneng Ragnar itu memang wong itu apa ya ono ciri khasnya ngono nih di film ini guys. Nah, ambo lagi. Lapo iki terusan. Bro, attack. Apa attack with Bjorn? Ayo. Malah gelombang-gelombang nang kono ya opo rek.
Menah re, duwe beruang re, aku kurung duwe apa-apa. Wah! Kaget aku. Makanya kok tak kira lapo. Iya! Gablak ini, dasi. Tis, aduh, apa caranya? Ki, ki. Oh, ini gantian, guys. Malas mati, ceng. Aku lali caranya nggak wis. Skill it! Kau ini gimana? Man! Wis, aku tuh lah tanganmu. Oke, guys. Kaget aku, guys. Ternyata musuh ini wis nang kini-kini. Let's go! Aku iku guys, apa jenenge rodok lali carane gelut piye ya gawe skill-skill piye-piye ngono. Mek dua orang tok bae melawan iki bae. Kowe ku lawanan aku tak nglawan sing duwi. Urusanmu, kowe tak asasine tae. Ben cepet. Tenang, aku tidak melawan penduduk sipil kecuali tentara. Wah! What? Wah, bangdeng. Bangdeng. Ayo ojo glambung dan digepuk. Bro. Ojo gandeng-gandengan. Astaga! Ganteng-gantengan! Iya, kuno! Ya, apa sih, Gi? Loh! Kena! Sorry, guys. Kena alt-tab, guys. Astaga. Makanya dipencet-pencet Cat Mora kena, ceng. Ngkon! Karena borderless, iki Windows-ku, ini dadine anu. Dadine mencela-mencela, iki nih, sik. Settingannya mantap sekali. Wih, lo, nyo. Mouse-ku, iya, lo, nyo. Lah, hilang. Loh. Hilang pak tembus nak layar berikutnya mangkani. Napa iki opo carane? Oke, coba. Coba guys. Coba. Sangat berbahaya sekali, Bjorn. Awas Bjorn. Aku di sebelahmu Bjorn. Ngono carane men. Ngene opo carane men. Oh. Opo carane neben? Peri. Cara peri. Oh, yo se. Ono dua penyerangan. Klubator. Wah, nampak ngidoi. Kayak ngidoi iki anae yang bekenye-bekenye. Eh, carane nebeng kok. Astaga naglis, astaga nak. Pak Jaber. Stom. Plumang, guys. Ya, aku rodok lali carane iki, mohon maklum ya. Kok ini nyerang sopo sih? Nyerang beton ini. Iki lho musuh nang kene lho, bro. Musuh nang kene, bro. Kok ini nyerang sopo, nyerang godok. Tidak kena. Aku lho gak ngerti gak carane peri gue piye. Lali aku. R, I, T, T, Peri, R, T, F. Sebrok latihan bro. Sok mau bersabar bro. Mati gon. Gak ngerti caranya aku sih kan. Gak mati wes. Apa caranya? Oh gini caranya. Sip Pakler. Oh cara mecah ibu ya. Sip Pakler. Galibur. Gak masuk akal. Bisa ini gak mau tapping langsung di quick attack aja. Nah, kecong itu ini. Nah, langsung iso. Ya, pas kok kondisi kok ngene iso dingene. No. Kok tak kei give, tak giveaway kapak lho kon kabeh. Wong jal di giveaway kapak anjene. Mamam. Mue enak ya giveaway kapak kan yang terbaik. Wes biar. Wis karo sop-sop ceng. Wis ono ae. Jadi, oi ku. Bose. Oh, le bose. Sik. Eh, aku digempur, tolong. Pecah tebengmu. Stom. Sing iki sik, guys. Ditebek. Eh, wongku ngelek. Mesti loh. Nek pokoknya guys, nek wongku moro-moro gak mlaku, mosok berarti metu, guys. Mosok berarti metu. Enggak kene. Awas aku di anu. Wah, darahku akeh sekali. Waduh, stamina aku entek biji. Oh, tidak kena. Tidak kena, bragetek. Plek. Oh, tidak kena. Wah, jeblok plek etek. Penyeranganku loh, kurang variatif, kon males aku. Woi, ki bos sih, guys. Anglo-Saxon. Si aku guru paham carane. Siapa aneh lah, aku enggak sih hilang. Woi, bro. Gak ngono cara mainnya, gembur ngene. Ojo sih, bro, kono stamina, bro. Kono darah, bro. Bro sumpah kayak apa cara golek darah iki? Wah main jarak jauh guys. Kon silakan berjuang. Anglo-Saxon. Ojo sih Anglo-Saxon. Mandi ono herbal. Ya Anglo-Saxon kok gendeng ya Anglo-Saxon kok cari. Oh iki titik buta titik lemah. Ya ampun kan duit arum mantap sekali. Aku mau bikin dulu dong. Ntar. Kok nggak bisa ya? Kalau perang kayaknya nggak bisa bikin guys ya. Oh ya gak bisa guys kayaknya ya. Aduh, gimana nih? Mana darah saya habis begini? Gak ngerti cara peri. Oh, pore gempa bumi rek. Ini kia guys, sudah berapa aku? Mbak,
punya darah gitu loh mbak, saya butuh ini, hil-hilan, butuh hil-hilan. Pak permisi, ini ada apa di sini? Apa ini? Disguise, aku disguise. Malah menyamar. Koncomu perang, kon menyamar. Oh bre. Wah temon. Wih kon, Yoman, Yoman. Oh tidak kena Yoman. Dang mati oh Yoman. Jenengi wel Yoman nih. Mantap. Salah nih guys, darahku ku garek samono. GG Bjorn. Bjorn, mantap Bjorn. Ku bendeng Bjorn iki anjene yang terbaik ini, tak bantu Bjorn nek ono kanca ngene wani aku. Oh gak wani, gak sido nek aku sing diserang. Ben aku sing nyolong-nyolong kebuan ae. Permisi, permisi, permisi. Eh, Bjorn serang Bjorn. Yo kita bekerja sama Bjorn, mantap sekali, mantap sekali. Mantap sekali, mantap sekali. Oh, tidak mau, tidak mau, tidak kena. Yo! Selamat bermaraton, Igor. Malam maraton. Kerilap sih kau ini. Heh? Anu, gak usah, gak usah. Ceng, malam maraton gak jelas aku. Emang ini jurus kemurin tidak berguna. Usi, suwano cik, biar cik, digempur, digempur. Benar aku melawan anak buah nih. Tidak kena, bro. Mati kon, bro. Bro, bro. Jangan! Gak kena. Woi, darah kuntek, woi. Lapa sih kita nangkain ini? Dang mati. Dang mati, stop dulu. Wah, GG Bjorn. Ya Bjorn, terus menang ya Bjorn. Go WG, menang lawan si bosnya mau be. Mantap ya. Lah ini beruangnya kok gak ngewangi. Kat mau ini, kok nanti ya wing. Menang ya, menang ya, mati lo guys. Padahal aku gak pati ngewangi guys. Cukup keras ini ya musuh ini. Terus di carry lah, enak lah. Terus di carry ini. Go wunang ya, go wira sih. Aku sampai gak diumani gue. Gak bisa langsung, misalnya aku yo gak ono darah ya, bahaya. Wah pembagian! Pembagian kapa? Pembagian kapa? Giveaway! Giveaway! Ya giveaway. Wow 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 wow! Wow 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 wow! 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 Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Aku nge-parry, artinya aku nge-parry. Ayo diserang. Gak akan nek bro! Dang mati oh bro! Tunggu jul! Mas masih darahku titik ini, ini aku tidak menyerah. Gepuk ya apa ceng, gepuk ya. Gepuk ya apa kok digubor. Gepuk ya, tembok ah. Weh, mari. Mari guys. Gak apa-apa guys, ini titik tok. Ya, kontribusiku sangat mantap sekali. Kau no hil-hilan deh, hil-hilan tak kau, pas ngelawan. Aku mau ceng. Ini gak usah bang. Eh, apa benar gini? Gak apa-apa, cuma Yon, tungguin gak lo aku lo. Masih looting-looting kok jalan. Jasnya kawan kawan nyambung nyambung. Ah, sampai aku kudu boleh tumbuhan nih, tumbuhan herbal. Muter-muter aku kayak mau pak yang boleh Bjorn nih. Umur ini hari guys. Apa hari ini? Nah, gak boleh meririn nih. Mana sih? Oh, kena anu. Sip, 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 sip. Panah, nice. Oh, gelo-gelo-gelo. Kelar ya, nang gunung. Nah. Wuh. Sangat melelahkan sekali. Saya ini disguise-nya dicopot ya lah, disguise. Kau apa ya? Set. Baik, coba lagi. Oh, ini ulti. Aduh, gak butuh aku ulti. Itu ini darah, bos. Gak apa-apa lah. Yang penting ngobrol di sini. Bjorn, your enemy has fallen. Yes, kontos yang lawan ujiannya kalau pelapok, cek. Ya. But now I fear I must ask one last thing. Apa? Kamu takut apa? Kamu takut apa? Apa itu? Apa itu? Nyal sudah lelah. Nyal itu ini mungkin bisa barawi ini mungkin. Gak ngerti sih. Kon, kon, kon golek panganannya deknya koyoknya. I know the ones. I'll gather them. Dan ketemu di pohon tadi, pohon galau. Si suano di pegelin-pegelin jari. Bok kira aku gak pegel lah. Oke. Bok kira gak pegel ngono aku, pegel gitu loh darah aku. Ya ampun, kayak mau gue hil-hilan gak ketemu-ketemu. Gak mantap sekali ya. Masa ini aku dikongon nih, gue lagi panganannya sih deh. Terus gak apa boleh ngomong karena aku tidak terlalu berkontribusi ya. Jadi ini kita bantu sih dia. Nah deh, gather flower. Lapo jalan kaki. Panggilkan si jaran po'o. Sopo ya jenis ini. Ayo run. Run, let's go. Yo pergi. Oh pergi. Oh bekal yo, bekal yo kon yo. Bekal yo, ayo tak keplaki kon. Bekal. Hah? Bekal. Si anjir bekal, mokong-mokong. Ngapain bekal aku ya? Ngerti aku.
darahku rek, kepo gak bulbul rek. Kayak naik gulu nang kiki lo pun jenengi gak koy asasin asasin tak dulu ni. Susu tak dulu kok berasa gampang, ini koy pangeran. Oh, koy aku sedua sih lagi. Loh, ini Bjorn. Loh, ya ampun wongi lo. Kon wongi ngepling ngepling dong, mantap sekali hardisnya. Hardisnya rek woye ganti rek. Aku sedua sih SSD cuma tak gawe di folder kerja. Tak kaya folder game yo gelis entah ya pak ya. Nah dia ngoleh flower yo btw. Karena petunjuk nih lo, oh flower apa sih dimaksud ini? Aduh bro, aku muter-muter golek kembang bro, gak ngerti kembang apa sih gua maksud bro. Ah. Oh, wait a minute guys, wait a minute. Ini cara nih. Iya, dia gak ngono gawe money. Show me, ayo show me money. Di mana saya harus mendapatkan flower money? A few moments later. Kan gak nemu lo guys aku. Oh semua. Ya, sudah berapa menit sendiri aku nyari gameplay. Wih, so di setting dewe ngene kon. Nah, iki lo exploration difficulty iki. Bro, viewpoint si sinkron on. Nah, jadi guys ya, nek aku main dewe ngono iso fokus deh. Apa jenenge bacaan conversation ya terus petunjuk-petunjuk ngono. Nah nek pas record ngene iki kadang gak fokus bre, langsung aja ya apply. Wes, oke, apakah ini lebih mudah ya explorationnya? Terus tak ganti adventurer iki daripada aku mau exploration. Ono maning sing luwih angel pathfinder guys ya. Apa iki? Ah, raspberry iki lho guys, gawe anu hil-hilan. Kayak hil-hilan di sini. Tapi aku gak butuh, Pak. Aku butuhnya flower, Pak. Flower apa sih dimaksud? Wih, kewan-kewan, bre. Waduh, ono anak-anak irek so anu rek. Kok aku gak tega yo? Ini bisa dibunuh anak-anak ini. Kasihan sekali. Wah, gak biarin anak-anak yang bener gede. Guys, kasihan sekali asli ini loh guys ya. Cuman, apa ya, dibutuhkan buat bikin anu apa upgrade-upgrade ini gitu loh. Jadi gimana lagi ya. Kan cuman game gitu ya kan. Jadi, cuman game gitu ya kan. Oke, tenang saja, jangan khawatir, ini cuman game. Ada lagi nih dua anaknya, janganlah ya, anaknya kok sakno gitu. Tapi malik gak duwung duwung ini malik jahat ngono gitu kok jadi salah ngono rasanya ya. Gimana ya guys, pokoknya seperti itu ya, ini cuman gitu. Aduh kasihan sekali, pengen tak tembak bro, gimana kamu bro. Alah yalah boleh kembang gitu guys pokoknya rek kembang gak mau nemu-nemu goblik lah. Oh ini dia. Oh my god. One day visits this tree often. Flowers from Yao. Oh my god. Kayak ngono iku, gak keto nang endi? Ya. Gak keto panan di paya. Terus mari ngono iku kon lapo aku mit Bjorn. Biar menandi Bjorn. Ndas nek gak salah mang. Gak salah mang derek. Derek ini gak sih? Ya derek ini. Ah, oke okay, guys. Nandi Bjorn, mau derek ini Bjorn. Bjorn. Hilang lo si kadal. Mana kene lo deknya? Mana? Astaga, mana enak. Balik mana ngaku, sedap mau. Ah, nanti gimana re? Aku sang kene lo, sampai kau nata kuasai. Kau nolo si deknya. Oh my god, Oji. Ah, kayak gini pak. Oke, tentang eh. Ah, kamu boleh balik mana? Menurut kuliah yang el. I brought her here. Kenapa dia? Lu! Sing genam sama mati ni. Waduh, waduh. I understand. Wah, agak bener ni. Padahal aku sing ngekei obat lu mau. Ya kan sedih kan, lon. Matanya berlinang air. They hung my wife in this tree. They hung my wife in this tree. Buried her among its roots. Among its roots. Grim and undeserved fate. Akar-akar. We took Njal in as a cub, she and
Oh, dipelihara sejak kecil. No but Argon. Mereka berdua sudah tidak ada, baik istri dan ininya. Eso apa ya? Enggak salah bojone York Bjorn ini. Apa sisi aku ilang enggak sana. Gua tak ceritani. Wah, gak ngerti gua ngopo mang. Aku enggak cerita dhewe rek, rek waduh. We can only yo iki. Wes kayak motivasi lah ya. Strive for fame and glory and good deeds. Kayak motivasi. Ini jenenge Evor Teguh ya. Even the gods will die. The Nornir stitch our dooms, and none may go against the thread. Yeah. We are but single threads, and who knows what pattern they weave? Kau emang kape jawaban kau nasi sana sih cuma, lah ya. Jadi aku nggak masang subtitle memang di sini. Wah selamat tinggal, Njal. Tiwas aku susah-susah, aku mau golek kembangmu, ngerti ngono kan langsung diobongnya pol. Jahat ngono ya. Sudah ngentek-ngentek no durasi pak, gimana pak? Gunung sungguh sih diopong. Ya tadi guys Bjorn ini nggak salah deh, aku tahu seneng budak biar nih pas zaman ini deh pas remaja mungkin ya. Tapi ternyata budak, aku kenapa? Nggak salah ceritanya ingin kebebasan dan dibebaskan tapi koyok berpikir apa ngono yang lain-lain. Aku bos bu lali terus nih nggak salah deh, aku juga nyelamat no bojone apa ya raja sopong ngono. Oh, join your clan. I will join your clan. Let's go. Good. Sini, kon kuat bro. Langsung masuk tanpa kamu minta. Tanpa minta persetujuan langsung masuk gak apa-apa. Apa lagi? Sing of their deeds. And their name into battle. Yalah, jelas dong. Yo dong. Sangat berjasa. Hey, langsung masuk ke settlementku yang sudah aku bangun. Ya, masuk ke Raven Clan. Let's go. Raven Clan guys, kalian masih ingat gak aku ku punya desa namanya ya ikulah Pasiko nek kono dan jump speaking recruited. Yes! Yes! Bjorn dari teman saya pada Bjorn iki gawe ke the man ya. Gawe ke pak anak Ragnar gak sih mbok sih gak ngerti nek dek iku mbok Bjorn sapa. Iki lho ya, markasku nang kini ya kok ono Bjorn juga di sini. In the dreams, drink potion, okay. Drink the potion untuk kembali ke Asgard. Guys, Asgard guys. Kalau masih ingat Asgard, ono wae misi sing nang kene chapter 1 dan kaya misi-misi daerah kene wis mari, berarti waktunya saya kembali memang. Yuk kita kembali yuk. Ambil main misi yang lain. Oh ya, lanjut tadi ya, apa ceritanya si Bjorn. Dia ku tahu nyelametno bojone raja sapa ngono sing cilik ngono. Soale rajane ku sik gurung apa sik labil ngono sak cilik, tapi bojone ku suwanger ayu ngono. Dan akhirnya diselametno ngono. Terus, tapi mari kalau bojone ku udah diseneng ambil si Bjorn. Guys, jadi ini bojone ki wis umure wis tuwa enggak sih bojone ki dhek ku bojone bapake ya sini kok ya ya. So aneh sumpah koyo bojone bapake tapi di kekno anake terus mari kon dipenak muter-muter ae lah. Ngono lah pokoknya gak jelas guys, Bu. Gak paham apa aku sing salah apa sing lali. Kok muter-muter ya dan mati akhirnya. Ya kak ngerti tadi bojone Bjorn apa sobo. Nah selamat datang di desa Raven Clan ya, desa gagak ya. Mau sih ake wong pengangguran nang kini masalah ini ya. Halo Eivor. Halo ya, halo Cil. Halo semuanya. Halo le. Make gini sih ya, tapi kita lanjut untuk next part ya. Kalau masih suka pembangunan akan berjalan besok iki. Wah kayak gitu gasku iki ya. Ndi mau si Bjorn mau kudune wis tak rekrut mergo kene deknya. Wis pokoke kok ngono lah. Wis melu nang bosku lah mau kemarin ini kita kembali ke Asgard ya, ke surga-surganya para dewa berporang-porang enggak kan. Enggak ngerti cerita wis melu ono ae ya. Podo-podo pokoke seru sih ini enggak salah sih. Semoga menjadi hiburan buat kalian yang suntuk-suntuk, yang bosan-bosan, sing apa ya, sekolah iku pegel pengin refreshing, nonton iki enak, nyantai, aman, tersegarkan ngono pikirannya ya. Semoga saja ya, apa gak tambah mula ya bunyi dulu ini. Cari mangkel dulu ya, cubukar sih. Ya semua, bye bye semua semuanya, semua bye.